Selamat pagi. Sebenarnya udah malam sih, cuma entah kenapa gue pengen menyapa kalian dengan selamat pagi. Siapa tuh kalian nontonnya lagi pagi kan? Anyway, hari ini gue mau ketemu Michael Wong. Michael Wong ini pernah satu video sama kita di Tahu Bulat. Manusia Tahu Bulat. Dia yang akan menjadi panitia dalam penyerahan dana 1 juta subscriber. Kita lagi ngumpulin dana nih, yang di kitabisa.com. Nah, kita mau ketemu sama Michael Wong untuk ngomongin acaranya, supaya kita nggak cuma sekedar ngasih duit, tapi juga kita kasih hiburan juga buat teman-teman panti asuhan ya. Belum datang Michael Wong ya. Hai Wong, apa kabar? Cie, udah resmi nih. Ya, kenangan dari Universal Studio. Wah, sama dari Jepang. Jadi Wong ini abis honeymoon. Liburan sekaligus honeymoon. Liburan sekaligus honeymoon, baru menikah bulan pertama ya? Bulan pertama menikah, terus dapat oleh-oleh. Terima kasih banyak. Semoga pernikahannya lancar selalu ya. Amin. Damai sejahtera selalu. Apa ini? Coklat ya? Kukis coklat pisang. Bini gue suka banget sama pisang. Terus lagi ambil ini, ada... dulu gak suka, tapi sekarang suka banget. Sepertinya kita akan mengemuk. Nah, ini juga boleh dimakan kalau mau. Kos kaki. Dia tahu kos kaki gue selalu setengah-setengah doang. Terima kasih, Wong. Sama-sama. Cubet. Ini apa nih? Penghapus. Oh, iya. Lucu banget sih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi, gue sama Wong hari ini mau ngomongin soal acara yang charity. Which is sebenarnya kita udah lumayan sering, Wong udah lumayan sering ke Panti Asuhan Agape nih ya. Gua kalau ini jadi, tapi ini kan acara lu ya. Tapi kalau misalnya acara gua kemarin itu tahun ketiga. Setiap tahun kalau gua ulang tahun, gua acaranya di Panti Asuhan itu. Cuman kebetulan tahun ini gua memang nggak datang ke sana karena gua ada kerjaan di Cina. Jadi tahun ini gua nggak ke sana. Tapi karena lu sudah memiliki niat untuk berarti, kesana, jadi tahun ini adalah tahunnya Edo Zell. Nanti udah takdirnya dia setiap tahun harus kesana ya. dari awalnya lu kayak kalau dari ini kan yang pasti kan MC sama sound system. Nah, lu ada request gak untuk MC-nya itu? Enggak, gue tanya lu mau main sulap gak? Ini Wong ini sulap. At udah, Michael Wong udah, Magician. Wong Magician. Wong Magician. Udah lihat yang sama Edo kan? Udah. Tadi gue udah cerita juga sebelum ada Wong. Kalau sulap. Sri datang. Gue baru sak ke WC, udah pengen ke WC lagi. Kalau lagi hamil bawahnya mau pipis terus. Ini udah datang si Mami El. Mami El. Oke, kita udah selesai meetingnya. Jadi nanti kita, ini dia hasilnya. Jadi nanti kita akan belanja dulu sembako dan juga hadiah games di Kelapa Gading, di Lotte Mart kemungkinan. Bukan endorse, kemudian kita ke Panti Asuhan. Acaranya jam 5 sore di Panti Asuhan Agape. Terus nanti ada MC-nya juga, masalah nanti kita akan sewa. Nanti soal budget nanti kita akan transparan, kita akan bikin laporan budgetnya di Edo Zell Days. Tapi mungkin di Edo Zell-nya tidak ada laporan karena nanti takutnya kepanjangan juga. Kemudian nanti ada performance dari Michael Wong. Kenapa? Kemudian ada performance juga dari Doni. Dodi Do, The Twin. Kembar ganteng. Pokoknya mereka adalah magician yang kembar. Kemudian nanti kita akan bikin acara talent show gitu buat mereka. Jadi kita pengen kasih lihat bahwa teman-teman yang di Panti Asuhan juga sebenarnya di dalam keterbatasannya mereka itu, mereka tetap bisa mengembangkan dan berkarya yang luar biasa. Jadi kita akan cari dan kita akan kasih hadiah mereka juga.
Tuh kalau kita talent show-nya mereka dapat hadiah. Kemudian untuk makanan kita nanti akan sediain apa namanya popcorn dan cotton candy. Biar seru kan? Kemudian ada somai, kemudian ada nasi goreng dan mie ayam. Nanti kita juga akan cari minumannya, mau entah mau milk tea apa mau jus. Kita mau nanya dulu. Kira-kira seperti itu, nanti kita akan bikin laporannya di Edozel Days ya? Nah, sama di kitabisa.com juga harus ada laporannya. Oh, di kitabisa.com juga ada laporannya? Harus ada update-annya. Mantap! Yuk! Kita barusan udah nelfon MC-nya, MC... Kamal. Kamal dan juga... jadi ketahuan dong harganya Kamal. Gimana dong? Iya. Saya harus transparan nih. Pokoknya... Ya, pokoknya itu harga spesial buat acaranya itu. Iya, karena udah charity. Udah ngobrol sama Kamal juga. Karena charity, harganya ditransparankan. 3 juta. Dapat udah sama sound system, baik ya Kamal ya? Mau kasih kita sound systemnya juga. Udah MC, sound system, pemain keyboard, keyboardnya. Oh iya? Hadiah games, alat-alat games, terus kompor, mesin cuci, kulkas. Banyak ya? Dia aja yang bikin acara udah. Oke, troops. Sudah selesai tadi meetingnya sehari. Seharian juga sih selesai meetingnya, sekarang sudah malam. Hina juga sudah mau bobo. Ini sih lagi istirahat dulu sih. Kasur gue bukan ini kasur tamu. Cuma karena Hina gak boleh di kamar utama karena akan jadi tempat baby, jadi Hina cuma boleh tidur di kasur di sini sama papinya. Soalnya Hina seneng banget posisi seperti ini. Ini namanya bonding atau membuat ikatan sama dogi kita. Jadi dia tidur di atas kita tidur. Kita tidur santai aja gitu. Kelamaan sampai dia merasakan ikatan yang terjadi gitu lah. Terima kasih teman-teman udah nonton. Thank you for being you. XOXO. Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya, kasih like dulu ya. Dan follow gue di YouTube dengan cara subscribe ke channel ini, Edozel Days. Kamikogi apa? Gigitin istri yang kakinya lelah karena membawa 2 kg baby L. Baby L kan udah lebih dari 2 kilo kayaknya. Udah bontot. Makasih suamiku udah pijitin.